Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waqafana li syukrihi wahdana li zikrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah kita baca sahih fikih sunnah jilid 1. Muka surat berapa, Pak Mik? Buku saya 169. Buku Pak Mik 168. Ustaznya, muka surat apa? Perkara yang membatalkan wuduk. Panjang sama, panjang sama. Kaki bari 169, 168. Boleh masuk. Kita masuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Saya pegang ni. Kita masuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Bila satu orang tu batal wuduk, ikhwan, kita panggil dia dalam keadaan berhadas. Dia dalam keadaan berhadas. Hadas daripada perkataan hadasa. Hadasa bermakna benda yang baru datang. Hadas bermakna benda yang baru datang menghalang seseorang itu daripada melakukan ibadah kepada Allah. Perkara yang membatalkan wudu bermakna perkara yang membuat kawan itu berada dalam keadaan hadas. Hadas ni, hadas dia di sisi syarak. Bukan hadas dia di sisi kita. Pasal kita tak nampak hadas ni. Kalau kita mengaji kitab tua dulu, kita ambil wuduk, dia kata nawaitu rafa'al hadasil asgar. Betul panjang? Nawaitu rafa'al hadasil asgar. Tu nak ambil wuduk lah. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Rafa'al hadathil asghar, aku angkat ada kecil. Mata bukan nampak. Macam mana terangkat ada kecil? Cuma kita tahu dia tak ada wuduk, dia ada kecil. Maka terangkat itu terangkat pada hukum syarak, bukan pada ain kita. Bukan pada mata kita, dia pada hukum syarak. Pasal itu dia berhadah di sisi hukum. Maka perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang menyebabkan dia berada dalam keadaan berhadah. Nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu, bermakna menyebabkan dia terhalang daripada melakukan ibadat yang syarat ibadat itu mesti dalam keadaan satu orang itu dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih. Ayat 222 daripada surah Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mengasihi orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Dan Nabi sebut tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berwuduk. Tak ada wuduk, tak ada sembahyang. Maka wuduk itu menjadi syarat dia mendekatkan diri dia kepada Allah.
Salah satu benda yang ulama tak pernah khilaf mesti ada wuduk nak buat benda tu adalah sembahyang. Lain daripada sembahyang, ulama khilaf. Baca Quran dengan wuduk, khilaf. Kita tawaf mesti ada wuduk, ulama khilaf. Kita baca Quran mesti ada wuduk, ulama khilaf. Tapi bab yang ulama tak khilaf adalah bab solat. Solat mesti ada wuduk. Wajib ada wuduk. Solat, apa makna solat? Apa yang di perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam, dengan syarat yang tertentu, itu adalah solat. Dia masuk kepada Allahu Akbar takbiratul ihram dengan niat salat. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Dia masuk dalam salat, tiba-tiba dia tak ada wuduk, perbuatan dia haram, dia berdosa. Kalau dia beriktikad dia boleh sembahyang, tak salah dia sembahyang tanpa ambil wuduk, dia boleh kufur pada Allah. Adapun lain daripada salat, lain daripada salat seperti sujud. Sujud saja-saja nak sujud. Sujud tilawah ke, sujud syukur ke, maka dia bukan salat, dia sujud, maka dia tidak disyaratkan mesti ada wuduk. Tapi salat, apa makna salat? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu, itu adalah salat. Salat adalah benda yang wajib dimulakan dengan wuduk. Bila satu orang tu ambil wuduk, hati-hati, wuduk dia boleh terbatal. Bukan kata wuduk salat boleh batal, puasa boleh batal, ihram umrah boleh batal, ihram haji boleh batal, bahkan perkara yang paling dahsyat, syahadah pun boleh batal. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk, bila batal wuduk dia tak berdosa. Tetapi kalau dia sedang buat benda yang diwajibkan pada dia, syarat sah benda tu ada wuduk, maka dia tak boleh teruskan peribadahan itu. Dia kena stop. Kalau nak azan tak mesti ada wuduk. Sebab azan bukan solat. Cuma kalau orang ni azan dia ambil wuduk, kita kata pasal lepas azan nak solat kan. Maka itu termasuk perkara-perkara habis tinggi pun kita kata benda sunat lah, benda bagus kan. Sebab kalau lepas azan dia baru nak lari pergi ke kolah, patah balik, nanti orang kritik Tok Bilal ni. Dah tahu nak azan tak ambil wuduk, saja main-main, orang kritik dia. Maka kita kata tarku syubahat, dia tinggalkan benda syubahat, benda yang boleh menyusahkan dia, itu bagus, itu warak. Itu nama dia, dia warak, dia satu orang yang warak. Tapi bila dia nak azan, wajibkah dia ada wuduk? Tidak. Ada satu hadis yang palsu. Hadis palsu tu kata siapa yang azan dia yang kena iqamah. Kalau dia azan dia kena iqamah, tak boleh orang lain. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Nanti kita boleh jumpa dalam Subulus Salam ketika Sana'ani dia memberi syarahan kepada hadis Bulughul Maram dalam bab azan tu ada disebut. Maka itu di antara hadis yang tak benar. Sebahagian para ulama memasukkan syarat sah khutbah jemaat wuduk. Syarat sah khutbah jemaat berwuduk. Sebahagian para ulama memasukkan. Jadi bila khatib tu dia nak baca khutbah, dia kena pastikan dia bersih, pakaian dia bersih, tubuh badan dia tak ada hadas kecil dan hadas besar. Tempat dia baca khutbah, mimbar dia berdiri tu kena selamat daripada najis-najis yang tidak dimaafkan. Pakaian dia, tempat dia nak berdiri, dan dia menyampaikan khutbah dalam keadaan dia memelihara 5 rukun khutbah kalau mazhab Asy-Syafi'i. Sebab apa? Sebab habis-habis dia khutbah, antara khutbah dan salat dalam mazhab Syafi'i dia ada mualat. Mualat dia tak boleh putih masa. Kecuali boleh berhenti saat kadar imam nak tayamum ataupun wuduk. Imam nak tayamum ataupun wuduk. Imam dia pastikan dalam mazhab Syafi'i dia baca khutbah, dalam dia baca khutbah wuduk dia ada. Sebab mereka sandarkan kepada satu riwayat yang tidak sahih, iaitu Nabi sebut, riwayat ini tidak sahih, Nabi sebut tentang adapun 2 khutbah itu menepati 2 rakaat. Sebab asas main zuhur 4 kan, hari Jumaat kita buat 2 rakaat.
maka mana pergi yang lagi dua tu? Mereka kata dua tu adalah dua khutbah. Tapi hadis itu tidak kuat. Hadis itu tidak kuat untuk dijadikan hujah. Kalau tu imam khatib tu baca khutbah dan habis-habis dia baca khutbah kedua, dia nak turun daripada mimbar nak pergi tempat sembahyang, wuduk dia batal, maka khutbah tadi sah. Sebab apa? Dalam dia baca khutbah tu dia masih ada wuduk dan dia boleh pergi ambil wuduk untuk solat. Maka itu tidak dikatakan putus mualat waktu antara baca khutbah dan mendirikan solat. Baik, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Keluarnya air seni, tinja ataupun angin daripada dua jalan. Seni ni apa dia? Kencin. Argus tak main lah. Argus, kita tengok dalam kamus dewan tadi. Air kencin. Tinja ni semua jenis air yang keluar daripada badan kita ada bau busuk. Dia keluar daripada jalan depan dan belakang bau busuk. Maka dia dikira najis. Dia membatalkan wuduk. Kadang kita terkentut basah. Kentut tu memang batal dah. Dengan basah lagi dua kali basah, batal. Ataupun angin, keluar angin daripada dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, batal wuduk. Dalam kitab fiqh dia kata walaupun keluar tu ketul batu, masalah batu karang, walaupun keluar tu batu karang, fiqh yang ditulis oleh Syafi'iyah, dia kata batal wuduk. Janji keluar sesuatu. Saya masa mengajak banduan dulu Pak Jang, dia pun rajin telan apa tu? Dia pun makan telur sotong. Dia pun pesan dulu masa saya mengajak dulu tahun berapa, 80-an. Masa tu boleh pergi tengok kan. Dalam tu tak ada kantin lagi dulu. Dia bawa lah barang luar, berus gigi ke. Jadi di antara favorite ni nasi kandang lah. Suruh mak bapak bawa nasi kandang, cari sotong ada telur. Pesan siap-siap kat mak bapak, buah dua straw dalam telur sotong. Buah dadah dua straw. Straw tu besar satu inci, kerat ruah tangan kita ni. Bubuh dalam telur sotong. Jadi dia makan sotong tu, dia telan. Dia telan dengan straw tu. Jadi nanti dia pergi tandas, dia teran lah. Teran. Bukan keluar najis, keluar straw. Tu mukjizatnya dia pun ni. Bila lepas tu dia bubuh dalam ubat gigi. Beli Colgate Raya kan, dia pesan kat mak dia ambil straw tu bubuh dalam ubat gigi. Jadi bila wadah duk tekan-tekan tu tak rasa. Tapi bila dah jumpa trik dia buat ni, baru barang luar tak boleh masuk. Dia buat dalam tu, dia buat kantin, order lah barang-barang dalam sana. Jadi walaupun dia pi tandas, dia buat ayat besar, keluar straw tu. Dia kata bukan apa. Dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun keluar tu straw tu, batal wuduk dia. Sebab keluar sesuatu daripada dua jalan. Adapun air seni dan kotoran, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaiq, atau kembali daripada tempat buang air. Kata ghaiq adalah kinayah untuk tempat buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Para ulama bersepakat tentang batalnya wuduk disebabkan keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemaluan depan dan belakang. Ini telah disepakati. Ghaid itu mangkuk najis tu. Mangkuk najis tu, tempat najis jatuh hati dia tu, kita panggil ghaid. Maka apa saja bila kita bertinggung tentang situ, bila kita bertinggung dari situ, kita nak buang sisa makanan kita. Sisa makanan kita daripada badan kita, dia keluar dalam bentuk air kencing, dia keluar dalam bentuk kita panggil najis. Najis tu adalah sisa makanan kita, hampas. Allah cipta badan kita ni, apa yang tak bermanfaat dia akan reject, dia akan buang. Jadi apa yang jatuh hati ra'id tu, maka dikatakan benda kotor, benda cemar, benda busuk, benda yang tak elok untuk manusia, Tuhan tak suka, benda yang diluati, maka tak sesuai. Bila dah berlaku macam tu, kita dianggap dalam keadaan berhadas. Bila berhadas, kita kena pastikan untuk beribadatnya wajibnya ada wuduk, kita kena ambil wuduk lain. Adapun jika keduanya keluar dari selain qabul dan dubur, seperti keluar dari luka
di kantong kernih atau perut. Maka para ulama berselisih pendapat, barangsiapa yang mempertimbangkan bahawa yang menyebabkan batal itu adalah kerana keluarnya semata-mata, seperti Abu Hanifah, seperti Imam As-Sawri, Imam Ahmad dan Ibn Hazmin, maka mereka berpendapat wuduknya batal disebabkan oleh sesuatu, oleh setiap najis yang mengalir daripada tubuhnya, dari jalan mana pun najis itu keluar. Tuan kitab kita kata, kalau najis tu dia najis tapi dia tak keluar kot jalan depan, jalan belakang, tapi dia keluar kot perut. Pasal apa? Pasal Allah ujilah kawan tu. Allah tutup tempat keluar tu untuk dia kena operate. Batal ada wuduk. Tapi yang keluar tu air kencing lah. Yang keluar tu najis juga. Batal ada wuduk. Mazhab Abu Hanifah, mazhab As-Sawri, mazhab Ahmad dan mazhab Ibn Hazm bin Al-Andalusi, mereka kata tetap batal. Bukan kita kira dia keluar kot mana, kita kira benda yang keluar. Benda yang Allah cipta keluar daripada kemaluan depan dan belakang, benda tu benda cemar, benda nadir, benda cemar, benda agama tak suka, benda kotor. Maka kalau dia keluar kot mana, dia keluar kot perut ke, dia keluar kot telinga ke, yang tu kerana keuzuran. Maka janji benda tu juga keluar, tetap wuduk kita, wuduk kita batal. Kerana bila dia keluar kot perut, kita potong perut, maka perut tu lah laluan najis dia. Orang pakai apa, tiup kan, baru lepas bedah dia jolok tiup panjang pakai beg. Maka itulah laluan najis dia, maka batal lah. Ini kata tiga mazhab. Barang siapa mempertimbangkan tempat keluar najis itu seperti Imam Syafi'i, maka dia berpendapat wuduknya batal jika sesuatu keluar dari dua jalan itu, walaupun yang keluar itu bukan benda najis seperti batu atau selainnya. Mazhab Syafi'i, dia bukan saja tengok benda keluar, dia juga tengok tempat keluar. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keluar daripada jalan depan dan belakang, walaupun ketika batu, dia kata tetap batal. Sebab dia tengok melalui tempat keluar. Tempat keluar. Maka dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul. Kalau orang tu bedah badan, bedah badan dia, kalau najis keluar kot tu, satu pandangan kata tak batal. Sebab tu bukan jalannya, jalannya ma'ruf, tak batal. Satu lagi pandangan kata, kata batal. Bila ada dua pandangan, macam mana kita nak buat, ikhwan? Satu kita tengok dalil, dan yang kedua kita tengok fitrah. Fitrah apa dia? Tuhan buat benda-benda ni biasa keluar kot mana. Itu fitrah dia. Air mata keluar kot mana? Kata air mata meleleh kot telinga. Dia sedih je keluar ayat kot telinga. Macam dia beringus je keluar ayat kot mata. Ayat mata ke mata pula kot mata, tiba-tiba keluar kot telinga. Yang ni kita panggil benda yang ghairul fitrah. Benda yang bukan fitrah. Maka kita tak kira dia menangis. Tapi dia kata aku duk teriak ni, tak kira dia menangis. Pasal sifat jalan menangis tu ayat keluar kot, kot mata. Tapi kalau orang dia berpandangan, dia kata tak penting keluar kot mata ke, keluar kot hidung, yang penting perasaan dia. Masa air mata keluar kot telinga tu, dia sedih tak? Kalau sedih, maka batal juga, dikira air mata. Ini para ulama berpandangan tempat dan benda apa yang keluar. Para ulama berbincang. Maka kalau benda tu keluar daripada jalan yang bukan adat, maka yang pertama kita tanya pada tuan punya badan, benda ni keluar hang rasa guna. Dia kata najis ni, maka bila dia hukum benda tu najis, batal wuduk dah. Macam tu. Adapun angin yang keluar daripada dubur, baik dengan suara maupun tidak. Suara ni maksud dia deras kentut, deras dengan kentut slow. Maka hal itu membatalkan wuduk menurut ijma'. Keluar angin kita kata kentut ni batal wuduk dengan ijma'. Ijma' ni dengan kesepakatan para fuqaha, iaitu berdasarkan hadis Nabi sebut, la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tak menerima salat salah seorang daripada kamu jika dia berhadas hingga dia berwuduk. Seorang laki-laki daripada Hadrul Maut berkata, apakah itu hadas wahai Abu Hurairah?
Abu Hurairah satu hari baca hadis ni. Abu Hurairah kata, Nabi kata, Allah tak menerima sembahyang salah seorang daripada hampa sekiranya dia berhadas sampai dia ambil wuduk lain. Maka satu laki-laki daripada Hadramaut Yaman ni, dia tanya, dia kata, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, hadas yang menyebabkan kawan tu kena ambil wuduk lain, kalau dia teruskan juga sembahyang dalam keadaan ada hadas, Tuhan tak terima sembahyang dia. Hadas ni apa dia? Hadas ni apa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, hadas itu adalah kentut ataupun buang angin. Dia kata durat ataupun fusa. Maksudnya kentut hak bunyi besar ataupun fusa, dia tak bunyi tapi dia ada bau. Maka dua-dua tu Abu Hurairah kata yang tu adalah hadas. Hadis ini ikhwatul iman, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila angin keluar daripada kubul, jumhur ulama menetapkan wuduknya batal. Kebanyakan para ulama kata wuduk dia batal. Adapun menurut Abu Hanifah dan disepakati oleh Ibnu Hazmin, tidak batal wuduknya kerana kentut dan buang angin adalah istilah yang disebut untuk angin yang keluar daripada dubur. Ada pun yang kata tak batal lah. Kita kalau orang mihabak kata tak batal, kena balun lah. Kita kata yang Wahabi pun tak lepas lagi. Hang ni wah apa ni? Wasi ke hang ni? Wadi ke apa ni? Kita tak tahu. Rupanya para fuqaha sebelum kita bincang pasal kentut tak habis. Kita kata dia pun ni tak ada ajal lain. Dah nak faham hadis. Apa benda yang menyebabkan? Sampai kata para ulama, kalau angin, orang badan besar kan, bakmit, pungkok dia isi banyak. Kalau angin tu keluar daripada celah pungkok dia, maka itu tak dikira kentut. Berselisih pungkok dia tu, papan pungkok dia berselisih, dia rasa macam angin keluar. Keluar tu betul-betul ikut jubah dia. Tak batal wuduk tu, tak kira kentut. Kentut ni angin daripada perut makdan. Daripada perut tu. Kesan daripada duk berkelai politik dalam tu, dia boom, dia lepas mahat tu, kentut. Satu. Dan yang kedua, kentut yang batalkan wuduk ni, kentut yang bukan penyakit. Kentut yang adat. Kerana dia sihat. Dia makan nangka, dia kentut. Sihat lah tu. Ni makan nangka pun kentut, tak makan pun kentut, tidur pun kentut, sembah tengah semayang pun dia kentut. Yang ni bukan adat, ni penyakit. Maka yang penyakit ni, ulama khilaf lagi. Batal ke tak batal wuduk dia? Dia kena layan tak? Kita hanya tahu takat apa? Takat kentut batal wuduk. Inah, orang putih kata dah cukup dah. Kita tahu takat tu. Hak bersembang forok dalam tu kita tak tahu. Sekali-kali dengar ada mazhab kata tak batal kentut ni, terkejut pula dah. Hak ni dia duduk mengaji tiap-tiap hari, hari Rabu rumah Pak Long ni. Oh, pelik. Pelik lah orang tak mengaji. Tak mengaji pelik lah. Mazhab Abu Hanifah, dia kata tak batal wuduk kerana kentut dan buang angin adalah istilah yang disebut untuk angin yang keluar daripada dubur. Sesuatu yang keluar daripada jalan punggung kita tu, daripada perut kita, dia kena keluar daripada situ. Batal lah, baru batal wuduk dia. Kalau kerana pungkuk dia besar, himpit-himpit, tak, ini semua tak masuk. Tak masuk. Pasal tu Imam Bukhari kata, ashabu ra'yi, Abu Hanifah ni adalah makhluk Allah yang Tuhan bagi akal pada dia. Dia guna akal dia. Kalau Tuhan bagi akal, tak rugi kat dia. Dia guna betul-betul akal dia nak faham agama. Kata penulis, apabila angin yang keluar itu diketahui sebagai kentut, maka wuduknya batal. Baik keluar daripada kubul ataupun dubur. Jika tidak, maka hanya yang keluar melalui dubur saja. Kalau anda tengok ulama kita bincang, kalau keluar tu daripada jalan depan, batal ada wuduk. Abu Hanifah kata tak batal. Ulama-ulama lain kata batal. Kalau angin keluar jalan depan. Kalau angin keluar jalan belakang, bincang pula, angin tu mesti daripada perut, bukan daripada celah-celahan kita punya punggung-punggung kita.
Kata Abu Hanifah, kentut adalah benda yang keluar daripada dubur, daripada dalam perut dia keluar kok. Kita orang utara kan, kita kata pungkok senang lah. Duk kata dubur, punggung, duk nampak macam pengat Sarawak. Kalau orang Kuala Lumpur belah selatan sana, kita kata pungkok, dia ada nanti dia berhenti saat tu, ada jam 2 saat. Apa, pung apa? Dia ingat kita kata pungguk. Yang tu pungguk rindukan bulan. Ni pungkok. Dia tanya apa tu? Kita kata handuk atau pungkok? Oh, punggung. Bahasa dia nampak, nampak terhormat. Tapi tak boleh faham. Bahasa kita straight to the point. Kasar tapi faham terus. Angin duduk dalam perut, dia keluar daripada jalan perut, dia masuk daripada line yang kita duduk buang najis tu, dia main kot jubung kita tu, dia lepas angin, pup. Yang tu nama dia kentut. Sama ada dura. Dura ni apa? Dia bunyi kuat, boom. Ataupun fusa. Ni atomic bomb ni. Lagi satu macamnya bau. Dia keluar besar, tak ada bau tapi ada suara. Dia keluar sikit, dia keluar tak bunyi tapi ada bau. Dua-dua ni dia keluar daripada perut manusia. Perut dan dia lalui jalan dubur kita, batal wuduk. Ada pun yang keluar daripada jalan depan, biasanya berlaku pada orang perempuan. Abu Hanifah dan Ibn Hazmin kata ni tak batal wuduk. Sebab istilah kentut dia kena kot belakang. Kita kan tak tahu ni nak panggil apa. Sendawa kan, kita kata belahak lah. Belahak, tak tahu kawan tu belahak bau busuk. Kawan tu kata hang belahak ke hang kentut. Oh, dia kata aku pun tak tahu beza kentut ke belahak lah. Dia ada nama kan, berani orang tu kata. Di sisi Imam Abu Hanifah, di sisi Imam Ibn Hazmin, yang keluar kot jalan depan tak dikira kentut. Yang keluar kot jalan belakang, kentut dia kena mai angin daripada tengah perut kita tu baru batal. Kalau angin keluar kerana terhimpitnya pungkok kita tu, lepas tu dia menghasilkan angin, yang tu bukan kentut, yang tu tak batal wuduk, kata Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama kata kalau keluar kot jalan depan pun, jumhur ulama kata boleh membatalkan wuduk. Tapi pendapat jumhur tidak disokong oleh mana-mana dalil. Tak disokong oleh mana-mana dalil. Pasal itu agama ni ikhwan, dia tak pakai kebanyakan orang, dia nak tengok dalil. Baik, penulis kata, penulis kitab kita ni kata, apa nama dia? Banyak kali kita baca buku dia, nama dia tak ingat-ingat. Apa nama dia? Syekh Abu Malik Kamal bin Said bin Said Salim. Syekh Abu Malik Kamal Said Salim ni, dia kata apabila angin yang keluar itu diketahui sebagai kentut, maka batal wuduk dia. Itu ulama bincang panjang. Macam ni dia kata, kita pakai satu perkataan, keluar kot depan ke, keluar kot belakang ke, istilah tu orang panggil apa? Panggil kentut tak? Kalau panggil kentut, ada hadis kata kentut batal. Tuan sendiri tu, tuan punya tubuh badan tu, bila keluar angin kot depan, dia panggil kentut tak? Jalan kemaluan depan dan belakang. Tiba-tiba dia keluar, angin keluar kot jalan kemaluan depan. Panggil kentut tak? Kalau dia sendiri sebagai tuan punya badan, dia kata ni kentut ni, pasti bau lain macam, maka batal wuduk dia. Sebab hadis kata kentut, itu dikira sebagai hadas. Dalam hadis Abu Hurairah, dia jawab pertanyaan kawan daripada Hadrul Maut tu. Kata dia, baik keluar daripada kubul jalan depan maupun jalan belakang. Jika tidak, maka hanya keluar melalui dubur saja. Kalau kita tak mengiktiraf angin keluar ke depan tu sebagai kentut, maka kentut dia kena kekal jalan belakang saja. Hak depan tu bukan kentut. Kitab-kitab macam ni kita baca, ikhwan, dia suruh otak kita ni hidup. Tabiat tu, penulis buku ni kita baca, dia tak mahu kita sami'na wa ata'na. Dia mahu kita guna otak kita ni, kita bincang balik. Pasal benda-benda ni benda yang boleh bincang, bukan benda yang tak boleh bincang. Benda boleh bincang, kita boleh. Kita lah ni teknologi moden sekarang ni. Moden teknologi kita. Hani batalkan wudu, hani tak batalkan wudu, kita mesti boleh bincang. Kecuali dalil dia qata'i. Dalil dia dah disebut macam tu.
tak bincanglah kita pasal dalil. Tapi kalau benda tu tak sabit, kita masih boleh bincang. Terkadang-kadang, kata dia, wanita merasakan sesuatu seperti angin yang keluar daripada kemaluannya. Ini adalah ikhtilaj, iaitu gerakan atau dia kata apa, gejolak, bukan angin yang keluar. Tidaklah batal wuduk dia kerananya ini seperti bersendawa dan sejenis dengannya. Orang perempuan kadang-kadang dia rasa macam angin nak keluar daripada kubul dia, belum tentu lagi benda tu batal wuduk, belum tentu, dia kata kena tengok. Namun jika wanita itu mifdah, iaitu bercampur antara tempat buang air kecil dan tempat buang air besar, maka dia harus berwuduk sebagai bentuk berhati-hati kerana dikhawatirkan angin itu keluar daripada duburnya. Kalau ada satu orang dia kena penyakit, kot situlah dia buang air kecil, kot situlah dia buang air besar, tiba-tiba angin main keluar kot tu, maka elok dia ambil wuduk lain. Elok dia ambil wuduk lain, dia kata. Selesai, dia pun tak ada apa-apa, dia pun tak ada apa. Baik, perkara yang membatalkan wuduk, apa dia? Yang pertama, ikhwan, keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang, sama ada keluar tu najis, keluar tu air kencing, keluar tu angin, ataupun keluar tu benda basah yang ada bau busuk, semua tu kita kira sebagai benda yang batalkan, batalkan wuduk. Kentut, dia tentu dah mengikut jalan belakang. Kentut besar ataupun kentut kecil, ni semua batal wuduk. Baik, yang kedua, keluarnya mani, wadi dan mazi. Keluarnya mani membatalkan wuduk menurut ijma' dan mewajibkan mandi seperti yang akan dijelaskan. Semua perkara yang mewajibkan mandi membatalkan wuduk menurut ijma'. Keluarnya mazi juga membatalkan wuduk berdasarkan hadis Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Dia menyatakan, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan mazi. Maka aku memerintahkan seseorang untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana puteri beliau adalah isteriku. Maka orang itu menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi jawab, tawadda waghsil dhakarak. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata pada Ali, berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Sayyidina Ali, dia keluar mazi banyak. Dia hantar orang pergi tanya Nabi. Dia nak tanya, dia malu. Pasal Nabi pak mentua dia. Bila kawan ni pergi tanya Nabi, Nabi kata, tawadda. Kalau mazi keluar, pergi ambil wuduk lain. Waghsil zakara. Basuh zakar engkau dan pergi ambil wuduk lain. Menunjukkan mazi membatalkan wuduk. Demikian pula halnya dengan wadi, wajib baginya mencuci kemaluannya dan berwuduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, mani, wadi dan mazi. Mani itulah yang menyebabkan wajibnya mandi. Adapun wadi dan mazi, Nabi bersabda, cucilah kemaluanmu atau daerah sekitarnya, lalu berwuduklah seperti wuduk untuk sembahyang. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi. Dia kata, barang siapa yang terkena penyakit salisul baul, silsil baul, maksudnya terus menerus keluar air kencing ataupun keluar mazi terus menerus, jenis orang bagi tak lawas ni, siapa kena penyakit tak lawas ni lah, kencing jalan 2-3 tapak keluar pancur, dia main nak rasa pula, lari pula, pergi duduk pula, pergi teran pula, keluar meleleh 2-3 titik, keluar pula, dia main pula lah. Dia kena penyakit macam ni. Seperti telah disebut sebelumnya, hingga hal itu menyulitkannya, diakibatkan penyakit pada badan, maka dia harus mencuci apa yang mengenai pakaian dan badannya, lalu berwuduk setiap kali nak salat. Seperti wanita yang terkena istihadhah, ia akan segera dijelaskan. Lalu tidaklah mengapa segalanya keluar dalam salat atau antara wuduk dan salatnya. Tuan kitab kita ni kata, bagi orang yang kena penyakit kencing tak lawas ni, bagusnya tiap kali nak sembahyang dia pergi ambil wuduk lain. Wuduk untuk sembahyang ni aci boleh dia ambil masa time nak sembahyang, cuci semua bersih-bersih pergi ambil. Time dia duk ambil tu, kencing tu macam duk keluar, dia kata tak usah layan. Lepas dia ambil, dia keluar tak usah layan, terus pergi sembahyang.
dah habis sembahyang semua, dia keluar balik, maka dah selesai dah sembahyang dia. Dia tak perlu kacau dah, dia tak perlu ingat apa dah. Dia kata orang yang kena kencing tak lawas, buat macam tu. Ikhwan, kita dengar orang ulama-ulama hebat-hebat ni bahas, kita Allah bagi pada kita ilmu tentang sifat agama kita. Apa sifat agama kita, ikhwan? Agama kita punya sifat, dia bagi ilmu dan dia nak ilmu tu pi ambil alih tempat jahil, dan dia nak tempat senang pi ambil alih tempat susah. Agama mau macam tu. Banyak ayat Quran macam tu. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak buat dalam agama ni susah. Kalau kita tengok benda tu susah, agama jadikan benda senang pi ambil alih tempat susah. Allah jadikan ilmu pi ambil alih tempat jahil. Tempat tu dah susah, tiba-tiba agama mai bagi lagi double susah. Itu bukan sifat agama. Kita dengar semua ulama berbincang, silakan, tapi sifat dan fitrah agama jangan bagi hilang dalam kepala kita. Supaya kita tahu memilih. Kita tahu memilih. Orang yang kena sil-sil bau ni, penyakit kencing tak lawas ni, dia duduk dalam keadaan senang ke susah? Keadaan susah. Mana sabar ada agama nanti bagi satu undang-undang yang susah. Dia tu dah susah, bagi lagi satu susah kat dia. Tak mana sabar. Dia susah. Agama nanti bagi undang-undang yang senang pada dia. Pasal sifat agama bawa senang pada tempat yang susah. Macam agama bawa kekayaan pada tempat kemiskinan. Membawa sifat dermawan pada tempat kekayaan. Bukan agama pergi tengok orang tu susah, pergi bagi susah lagi. Dah, agama bawa senang. Tengok orang tu bodoh, agama bawa kepada dia cerdik. Maka tak lehlah orang cerdik pergi duduk tengah-tengah orang bodoh, membodohkan lagi orang bodoh. Tak leh, salah. Yang cerdik pula nak kuih cerdik, yang bodoh pula nak kuih bodoh. Tak leh. Kerana sifat agama, pergi tempat bodoh, cerdikkan orang yang bodoh. Agama tak suka manusia duduk dalam kebodohan, dalam kesusahan. Agama tak suka. Jadi antu tengok orang ni dalam keadaan susah, nak kena ulang alik pergi bilik ayat, kita nak bagi undang-undang apa kat dia? Mesti bagi satu undang-undang dia senang sembahyang. Ha, kata hang tak boleh, hang 24 jam kena dalam penjok. Habis dia kata, saya lagu mana sembahyang sunat tilawah tu Quran, tu nasib hang. Apa nasib saya pula? Ni masalah ni pun satu takdir Tuhan juga dekat saya. Yang tu hang punya pasal. Hang mendapat satu hukuman yang ketat. Selagi tak masuk waktu sembahyang, hang tak boleh ambil uduk. Kalau ambil uduk tak kira. Dia susah. Dia sakit. Dia uzur. Sifat agama bagi sihat pada orang yang uzur. Bagi senang pada orang yang susah. Maka itu sifat agama, ya kawan. Jadi bila antu tengok, saja saya sebut benda ni, bila kita tengok daripada bahas bab ni, saja dengan sifat agama tu, kita tengok perbahasan orang. Kita taklah masuk tenggelam sangat dalam perbahasan orang. Kita taklah sampai lemah sampai kita tak reti buat keputusan. Macam tu tujuan kita belajar, ikhwan. Baik, yang ketiga, tidur yang lelap hingga tak sedarkan diri. Tidur yang lelap sampai tak sedar diri. Kita kata tidur ni. Ni maklum tu ni baru dia selamat dah ni. Dia kata asar-asar yang ada dalam masalah ni saling berselisih tentang uduk kerana tidur, dan zahirnya saling bertentangan. Ada hadis-hadis yang secara zahir menjelaskan tidak wajib wuduk kerana tidur, sementara hadis-hadis lain secara zahir mewajibkan wuduk. Kerana sesungguhnya tidur adalah hadas. Dalam hal ini ulama terbahagi dalam dua pendapat. Mazhab yang menempuh jalan kompromi. Kompromi maksudnya dia kumpul semua dalil, dia ambil semua dalil. Dan mazhab tarjih, mazhab yang memilih dalil-dalil yang kuat. Kata mereka, barang siapa berpendapat dengan mazhab tarjih, maka ada dua kemungkinan. Satu, dia menggugurkan kewajipan berwuduk kerana tidur secara mutlak dengan alasan tidur bukan hadas. Kedua, dia mewajibkan wuduk secara mutlak dengan alasan tidur adalah hadas. Sebaliknya, barang siapa memilih mazhab yang menempuh jalan kompromi, dia berpendapat bahawa tidur bukanlah hadas, melainkan hanya dugaan. Kuat adanya hadas. Mereka berselisih tentang sifat tidur.
yang mewajibkan wudu. Inilah tiga cara yang ditempuh ulama, dan dari ketiganya bercabang menjadi 8 pendapat. Udah. 8 pendapat ulama punya dok ada, tuan. Tidur ni batal tak batal wudu? 8 dok ada. Okey, 10 dah. Kan 8. Tidur ni batal ada wudu. Dia kata ada 3 benda. Satu, ada kata tidur tu hadas. Kalau dia kata tidur tu hadas, bermakna hang tidur batal wudu. Satu lagi kata tidur bukan hadas. Maka tidur tu tak batal wudu. Lagi satu pula kata apa? Kena tengok tidur macam mana pula. Jadi ada tiga pandangan yang tiga, kita kata apa? Tiga kerangka dok dah di atas. Daripada tiga ni jadi 8 pandangan. Pak Mi, 8 tu sampai muka surat berapa? Sampai detail dia muka surat 176. Tengok takat mana kita boleh pi. Kesini kuliah kita last, lepas ni kita puasa kan. Maknanya kena bagi perhabis 8 ni. Kan? Lepas tu nak jumpa pula tu lepas Ramadan. Mak, orang tanya, ni tidur batal wudu. Aku tak boleh bagi jawapan, aku baru belajar 2, lagi 6 tak boleh belajar. Cuba nak tengok. Baik, pertama. Pandangan yang pertama. Tidur ni batal ada wudu. Pandangan yang pertama. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tak boleh kata batal secara mutlak. Ini diriwayatkan daripada sejumlah sahabat Nabi. Di antaranya Ibnu Umar. Di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini juga pendapat Sa'id bin Jubair, Makhul, Ubaidah As-Salmani, Al-Auza'i dan lainnya. Pendapat pertama dia kata, tidak boleh kata batal wudu, boleh kata tak. Tapi nak kata batal secara muktamad tak boleh. Pasal apa dia kata tak boleh kata secara muktamad? Satu, dia kata kerana ada hadis Anas. Anas kata solat sudah diiqamahkan sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan seseorang. Beliau masih terus berbisik-bisik dengan seseorang hingga para sahabat tertidur. Kemudian Nabi datang lalu solat mengimamkan mereka. Hadis ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Anas kata qamat dah nak sembahyang. Tengok Nabi duk sembang dengan satu orang. Sahabat pun tunggu-tunggu sampai sahabat duduk dalam masjid lena sampai mengeroh. Yang kata mengeroh ni macam mana Pak Mi? Bunyi kan? Ceh mengeroh. Nabi mai, terus Nabi duduk berdiri atas sejadah imam, terus Nabi takbir. Hak mengeroh ni bangkit-bangkit terus masuk saf takbir. Maka daripada riwayat ni, depa pi ulang nak ambil wuduk. Sedangkan depa tidur macam tu punya sedap. Maka pandangannya pertama ni kata, ada ketika tidur tak membatalkan wuduk. Tidur macam ni. Tidur yang tak ada jatuh kanan, jatuh kiri. Kita pada posisi kita duduk. Satu kondisi je kita duduk. Sandak di tiang dengan kepala naik lagu tu lena. Cik. Macam hari Jumaat kita duduk lena tu kan. Memang tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Saya Jumaat baru ni tengok. Kesianlah Kak Amal Allah tu dia. Dia tak sembahyang Jumaat tu kan. Dia punya lena. Tengok dia bila dah kamat, bangkit semua, terlupa nak tengok ke dia. Bila bagi salam saat ni, assalamualaikum, nampak dia dah tidur ni. Allah, mak, khutbah tu betul-betul ubat tidur. Yang kata khutbah jemaah tu betul-betul ubat tidur. Sampai baca kitab. Pasal 8 ni, jangan duduk pergi merepek. 8 duduk ada. Baik. Diriwayatkan daripada Qatadah, kata Qatadah, aku dengar Anas kata, para sahabat Nabi pernah tidur, kemudian mereka bangun mengerjakan salat tanpa wudu. Perawi kata, aku kata, apakah engkau mendengar daripada Anas? Qatadah jawab, ya, demi Allah, aku dengar daripada Anas. Hadis ni juga hadis Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Sahabat pernah tidur, mereka sembahyang, tak ambil wuduk lain dah. Tidur macam posisi tadi. Dalam satu riwayat, mereka menunggu solat hingga mengantuk dan tertunduk kepala mereka. Lalu mereka bangkit untuk mengerjakan solat. Satu riwayat kata, kepala ni duduk pergi ke depan, dan ambil tunduk dah. Cuma tak terlentang.
tak jatuh belah kanan, tak jatuh belah kiri. Pungkong mereka tu duduk atas lantai. Tapi kepala nak pi dah, menyerah diri dah. Baik, hadis yang ketiga, hadis daripada Ibnu Abbas. Dia kata, aku tidur di rumah bibiku, mak saudara aku, mak menakan aku Maimunah. Lalu Nabi SAW berdiri untuk salat dan aku pun berdiri di sisi kiri Nabi. Nabi memegang tanganku dan memindahkanku di sebelah kananku. Jika aku tertidur, beliau memegang dua telinga, daun telingaku. Ibnu Abbas melanjutkan, saat itu beliau salat sebelah rakaat. Hadis ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ibnu Abbas sembahyang di rumah Nabi, sembahyang tahajud dengan Nabi, dia duduk belah kiri, Nabi pindahkan dia pergi sebelah kanan. Tengah dia duduk sembahyang, dia lena. Budak-budak kan? Budak-budak. Jadi kalau ada orang dengar kuliah lena, budak-budak. Biasa kan? Kita nak buat apa? Yalah, budak-budak. Bila Nabi tengok, Nabi duduk sembahyang, Nabi pindah dia daripada kanan, kiri pergi kanan, dia duduk lagu tu. Nabi tarik daun telinga dia. Tengah sembahyang ni, kawan, Nabi tarik daun telinga dia. Kita kalau tengok orang sembahyang, duduk pergi tarik telinga orang, kita kata apa? Ini satu macamnya harami terus kita panggil. Ini satu macam nak sembahyang ke, nak main ke? Dah ada riwayat Bukhari dan Muslim macam tu. Menunjukkan apa pendapat ni nak kata? Pendapat ni nak kata Ibnu Abbas terlena dalam sembahyang. Maka lena yang sampai kita tak berguling ke bawah ni, lena yang kita tak pusing-pusing ni, lena macam tu tak batal wuduk, dia kata. Baik, dia buat lagi satu riwayat daripada Ibnu Abbas juga tentang tidurnya di rumah Maimunah yang di dalamnya disebut. Kemudian kata Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam tidur hingga aku dengar dengkuran Nabi. Lalu beliau bangkit dan keluar untuk salat. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat kata, kemudian Nabi bangkit untuk salat dan tidak beruduk. Ibnu Abbas kata, aku semayang dalam rumah Nabi. Kerana Maimunah tu isteri Nabi, dia mak menakan aku. Aku pergi tidur rumah Nabi. Aku tengok Nabi semayang. Nabi semayang, Nabi tidur. Nabi semayang, Nabi rehat. Bila Nabi rehat tu, Nabi mengeruh. Nabi bangkit daripada mengeruh tu, Nabi sembahyang tanpa ambil wuduk. Menunjukkan tidur lagu ni tak batal wuduk. Maka pendapat yang pertama kata, tidur semata-mata tidur, tak boleh kita kata wuduk dia tak batal. Dia hampak toto, dia tang sini, dia tidur. Baik punya tidur lah. Tidur pun cantik punya, selawat, rebah badan semua apa. Kita pun jaga-jaga, dia dah memusim di sana dah. Papan punggung dia dah jadi macam-macam dah. Bila badan kita memusim, kemungkinan angin keluar dah? Kemungkinan ada. Kemungkinan tu yang masalah tu. Macam kita kata apa? Penutup. Penutup ni bila kita cabut, daripada penutup dia, habis eh? Air dalam tu tak selamat. Jadi selama kita tidur dengan satu keadaan tak berguling-guling, maka tidur tu taklah kita katakan batal wuduk. Pendapat yang pertama, yang sokong pandangan ni pun sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, di antaranya Sa'id bin Jubair. Kalau nak cerita riwayat Sa'id bin Jubair ni, satu kuliah pula. Perjuangan dia, hidup dia, ilmu dia, oh dahsyat dia. Jadi satu pandangan kata, tidur tak membatalkan wuduk secara mutlak. Maknanya ada tidur batal wuduk, ada tidur tak batal wuduk. Pandangan yang kedua, tidur membatalkan wuduk secara mutlak. Dia kata batal terus. Hang tidur macam mana pun batal. Nama kata tidur. Tidur ni macam kita hilang akal sat, terlelap. Macam ni boleh terlelap kan? Batal dah wuduk. Kalau pandangan yang kedua ni, sebab dia kata apa? Tak ada beza antara tidur sebentar dengan tidur lama. Tak ada beza. Siapa yang kata lagu ni? Pandangan ni adalah pandangan Abu Hurairah, Abu Rafi', Amru bin Az-Zubair, Atta' Al-Hasan Basri, Ibnu Musayyab, Az-Zuhri, Al-Muzani, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Hazmin, dan pendapat dipilih oleh Al-Albani juga. Albani juga pilih pendapat ni. Nama kata tidur batal wuduk. Apa dalil dia? Satu, hadis Safwan bin Asal. Dia kata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengusap sepatu-sepatu kami jika bermusafir jauh dan tidak perlu melepaskannya selama 3 hari kerana buang air besar, buang air kecil ataupun tidak, kecuali kerana dalam keadaan janabah. Menurut mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan semua tidur, tidak mengkhususkan yang sebentar dan dari yang lama, dan suatu kondisi dari kondisinya lain, serta beliau menyamakan dengan buang air besar dengan buang air kecil. Pendapat yang kedua ni kata tidur batal wuduk. Pasal apa? Pasal dalam hadis hasan riwayat An-Nasa'i, riwayat At-Tirmizi, Safwan bin Asal ada cerita Nabi pesan pada sahabat, kalau musafir pakai kasut tak payah buka selama 3 hari. Ambil wuduk, sapu muka, basuh tangan, sapu kepala, mai tang kasut tak payah buka, sapu kat atas aja. Buat selama 3 hari. Tak kira. Kencing ke, buang air besar ke, tidur ke, apa ke, tak kira. Kecuali hadas besar. Bila hadas besar, hukum sapu di atas tu tak boleh pakai dah pasal hadas besar. Maka dalam hadis ni ada perkataan Nabi kata tidur. Maka dia terus ambil perkataan tidur tu, Nabi menyamakan tidur, tidur biasa-biasa dengan tidur betul. Tidur ringan dengan tidur berat ni sama. Maka nama kata tidur, dia kata batal wuduk. Hadis yang kedua, ni di semua ni duduk kuatkan hujah dia. Hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Talib. Nabi bersabda, al-ainani wika'usah, faman nam falitawadha. Nabi kata kedua mata adalah pengikat bagi dubur. Nabi kata dua mata ni dia macam penutup bagi dubur, bagi pungkok senang. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwuduk. Nabi kata siapa tidur, dia bila kata tidur, macam mana botol hilang penutup. Mata ni dia macam mana penutup pada botol. Bila mata kita buka, dia macam botol yang masih ada penutup. Bila mata kita pejam, botol tak ada penutup. Maka air tu mula tercemar. Maka siapa mula tutup mata dia kerana tidur, Nabi kata pergi ambil wuduk. Tapi masalah dia, dia kata hadis ni hadis yang daif. Hadis ni hadis yang daif. Yang ketiga, hujah dia apa? Kata tidur batal wuduk adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsah." Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata jika salah seorang daripada hampa mengantuk pada saat sedang sembahyang, hendaklah dia tidur hingga hilang mengantuk dia. Sebab apabila salah seorang daripada hampa mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk, maka dia tak sedar. Barangkali dia ingin meminta ampun kepada Allah, tapi ternyata dia mencaci maki dirinya sendiri. Maka Nabi kata siapa yang apa? Siapa yang tak larat, siapa yang mengantuk, pergi tidur. Bila tidur, Nabi putihkan dia dengan sembahyang. Maka tidur membatalkan wuduk. Saja dengar-dengar hujah depa ni macam mana. Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini dalam sahihnya mewajibkan berwuduk kerana tidur. Yang jelas, yang nampak jelas bagi penulis adalah bahawa pengambilan dalil daripada hadis ini perlu dilihat ulang. Kerana alasan meninggalkan salat guna untuk tidur adalah kerana dikhawatirkan dia akan berdoa mengutuk dirinya sendiri atau tidak mengerti apa yang dia ucap, serta tak dapat menghadirkan hatinya dalam salat hingga tiada kekhusyukan. Ini semua tiada kaitan dengan wuduk kerana habis tidur. Bahkan hadis ini bisa menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahawa tidur tidak membatalkan wuduk. Penulis kata, geng yang kata hadis ni sebagai dalil kata tidur tu batal wuduk, dia kata kena semak balik. Sebab hadis ni boleh jadi dalil tidur tak batal wuduk, bukannya batal wuduk. Tapi pandangan yang kedua, dia ambil hadis ni pasal Nabi kata bila hampa mengantuk, pi tidur. Bila hampa mengantuk, pi tidur. Nabi suruh hentikan sembahyang kerana mengantuk. Mengantuk tak boleh masuk dalam sembahyang. Maknanya mengantuk tu menyebabkan kita keluar daripada sembahyang. Bila kita keluar daripada sembahyang, wuduk kita mesti ada masalah. Dia punya pandangan hadis tu, dia tengok ke tu.
Penulis kita kata tak. Sepatutnya kita tengok hadis tu, Nabi kata mengantuk pergi rehat saat tidur. Lepas tu mai sembahyang balik. Maka mengantuk bukan membatalkan wuduk. Tapi pandangan yang kedua ni bukan kecil orang pula. Ikhwan, pandangan yang kedua ni siapa yang berpandangan tadi ni? Hasan Basri. Hasan Basri, ikhwan. Jangan buat pesan. Tak apa. At least kita tahu ada pandangan kata tidur batal wuduk total. Yang keempat, dalil mereka. Mereka menyatakan bahawa para ulama telah sepakat akan wajibnya wuduk bagi orang yang hilang akal kerana gila, kerana pengsan atau segala kondisi yang menyebabkan hilang akalnya termasuk tidur. Ada satu ulama setuju batal wuduk apa dia? Batal wuduk gila. Murtad, batal wuduk. Pengsan, batal wuduk. Pasal apa batal wuduk? Akal dia tak ada dah. Hak murtad dia tukang agama. Uduk-uduk ni semua dalam Islam. Luang Islam mana ada uduk-uduk ni semua. Gila. Termasuk akal hilang ni. Termasuk akal hilang. Tidur lah. Kalau kita tak mimpi, kita tahu tak kita tidur macam mana? Kita bukan tahu kita tidur macam mana. Kita cuma tahu mimpi. Pernah tak dalam mimpi tu kita tengok kita tidur? Tak pernah. Tengok-tengok alamak kain terselak lagu ni. Malunya aku. Mau dalam mimpi pula bawa handphone. Snap pula satu WhatsApp. Tak ada. Kita mimpi. Mimpi ni kita dah tengok benda macam-macam. Maka dia kata bila kita tidur akan hilang. Maka dia termasuk benda yang telah disepakati. Hilang akan ni batal wuduk. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Tidur lama membatalkan wuduk, tidur sebentar tak batalkan wuduk. Ini adalah pendapat Imam Malik dan satu riwayat Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Az-Zuhri, oleh Rabi'ah dan oleh Imam Al-Auza'i. Mereka memahami hadis Anas tentang tidurnya para sahabat sebagai tidur sebentar. Anas abang tadi, sahabat sampai mengeroh. Itu tidur yang sebentar. Bukan tidur dengan makna betul-betul. Unjuk kaki, rebah badan, tu tidur dalam keadaan duduk. Tidur lagu tu tak batal wuduk. Depa ambil hadis Nabi, Nabi bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Man istahaqqal naum faqad wajaba 'alaihi al-wudu." Barang siapa yang tidur hingga terlelap, maka dia wajib ambil air sembahyang. Siapa yang tidur sampai man istahaqqal naum, siapa yang betul-betul haqqal naum, tidur sungguh, maka barulah dia ambil wuduk. Tidur sungguh ni macam mana? Macam kita sekejap lagi nak balik tidur. Rebah badan tekatik, tarik ke selimut, ejek aku pusing kiri, pusing kanan. Hilang dah. Itu tidur betul. Adapun tidur macam ni, sementara nak tunggu nombor 8 lah, baru nombor 3. 5 lagi duduk dah, terlena. Tak betul wuduk. Yang ni tidur biasa-biasa saja. Tapi yang sahih, hadis ni hadis yang mauquf pada Abu Hurairah. Hadis ini hadis mauquf daripada Abu Hurairah. Juga hadis Ibnu Abbas, wajibal wudu ala kulli naim illa man khafiqa ra'suhu khafqatan au khafqataini. Wudu diwajibkan ke atas tiap orang yang tidur kecuali orang yang tertunduk-tunduk kepalanya sekali ataupun dua kali. Ada hadis kata wuduk diwajibkan atas orang yang tidur. Tidur. Tidur sengap je. Kecuali dia tersungguk-sungguk, tersungguk-sungguk dia tak payah ambil wuduk. Itu dia tak tidur betul. Tapi hadis ni adalah hadis yang daif, tak boleh buat hujah. Pandangan yang keempat, tidur tak batal wuduk kecuali dia tidur sambil bertelekkan sandar pada sesuatu. Adapun yang tidur dalam keadaan rupa orang yang salat seperti rokok, sujud, berdiri, duduk, maka tak batal wuduk dia. Baik itu dalam salat maupun di luar salat. Ini adalah pendapat Hammad As-Sawri, Abu Hanifah dan rakan-rakannya, Daud dan Asy-Syafi'i. Kalau tidur batal wuduk ni tidur sungguh. Adapun dalam sembahyang, terlena sat dalam sembahyang, tu imam baca panjang. Dah suara tak sedap, baca panjang, sangkut pula. Allah, kita punya lemah perut, lena. Lena-lena kita pergi step setapak depan. Batal dah wuduk? Tak batal. Yang tu nama dia rupa tidur, tapi bukan tidur. Macam terjadi kepada Abbas tadi. Apa nama? Abdullah bin Abbas tadi, Nabi tarik daun telinga dia. Macam tu,
tengah-tengah rokok dan ngantuk sungguh. Dan tengah sujud dapatlah sat. Tu imam ni seorang-seorang dia subhana rabbiyal a'la, nak jaga tajwid dia, khusyuk dia, dia ni dan lena sat. Batal ada wuduk? Tak batal. Pasal yang tu semua kita panggil juzuk-juzuk. Dia bukan tidur sebenar-benarnya. Itu semua. Ini pandangan siapa ni ikhwan? Ini di antara pendapat Hamad. Ini Sauri. Ini mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Asy-Syafi'i sendiri. Apa hujah dia apa? Di antara hujahnya diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah dia, daripada tok dia, daripada iaitu Abdullah bin Amr, bahawa Nabi bersabda tidak ada kewajipan berwuduk atas orang yang tidur sampai duduk hingga dia meletakkan badannya. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ada hadis lagu tu, tapi hadis ini hadis yang dhaif. Di antaranya hadis Anas bin Malik, apabila seorang hamba tidur dalam sujud, maka Allah membanggakannya di hadapan malaikat. Wah, dahsyat terus. Tidur dalam sujud, Tuhan bangga. Tuhan kata, tengok, dia ni tidur ke sujud? Malaikat kata, dia tidur. Tuhan kata, aku bangga dia tidur dalam sembahyang. Daripada dia tak sembahyang langsung. Oh, dahsyat, hadis ni dahsyat. Dahsyat, tengok. Apa nak jadi dengan dia ni? Apabila seorang hamba tidur dalam sujud dia, maka Allah membanggakannya di hadapan malaikat seraya Tuhan kata, lihatlah hamba aku itu. Oh, dah jahat. Bila ada orang tidur dalam sujud, Allah kata, tengok hamba aku itu. Jadi aku siapa-siapa tidur dalam kuliah, boleh tak saya kata, tengok kawan kita Lena? Ni. Dia nak main lagu tu ni. Nak main lagu tu, nak main macam tu. Tengok hamba aku itu. Rohnya ada dalam genggaman aku. Tuhan kata, roh dia dalam genggam aku. Sedangkan jasadnya dalam ketaatan pada aku. Oh, dahsyat. Ya? Ni dalam ilmu tasawuf, terkenallah hadis-hadis macam ni. Tengok, aku pegang roh dia, pasal tu dia lena. Manakala jasad dia dalam ketaatan. Apa kedudukan hadis ni? Hadis ni adalah hadis yang dhaif. Hadis ni adalah hadis yang dhaif. Dhaif pula tak? Tengok kematian tu nak tunjuk dalam sahabat tidur. Tengok-tengok. Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk, Pak Mik. Lalu mereka berpandangan seluruh bentuk orang yang salat pada sujud. Orang yang salat. Bentuk seluruh orang yang salat pada sujud. Kata penulis, hadis ni dhaif sanadnya. Al-Baihaqi berkata, kemudian tak disebut dalam hadis tersebut bahawa dia tidak keluar dari salatnya. Tapi maksudnya, jika hadisnya sahih, adalah pujian bagi hamba yang terus mengerjakan salat hingga tertidur. Al-Baihaqi kata hadis ini dhaif. Kalau dia sahih, itulah pujian pada orang yang sembahyang, punya letih sampai lena. Tapi hadis ini hadisnya dhaif, tak ada hujah pada dia. Pandangan yang kelima, tidak membatalkan wuduk. Kita tidur tak batal wuduk, kecuali tidur seperti orang rokok dan sujud. An-Nawawi menisbahkan kepada perkataan Ahmad. Mungkin alasannya adalah bahawa tidur dalam posisi rokok dan sujud diduga kuat dapat membatalkan wuduk kerana angin mudah keluar daripada pungkuk dia. Time-time rokok tu dia pilih lena, senang sangat angin nak keluar. Time sujud, pungkuk nala duduk di atas. Lena pula. Sujud, lena sekali. Boleh batal wuduk. Pasal apa kondisi tu? Kan? Pintu dah terbuka kan? Bagi-bagi salam, dia tengok kawan sah belakang duk romot muka je. Dia kata, apa aku duk buat salah? Buat salah apa? Sikit penyanyi yang lepas main kat aku. Rupanya kawan tu lena. Kata Imam Nawawi kata, kemungkinan kata Nawawi, ini pandangan Imam Ahmad. Siapa yang tidur dalam rokok, siapa yang tidur dalam sujud, batal wuduk dia. Pandangan yang keenam, tidak membatalkan wuduk ketika tidur kecuali tidur seperti orang sujud. Itu tengok bab tidur saja ulama duk bahas ni. Tidur macam tu, tidur macam ni. Pak Mik, apa binatang hijau tu? Ni kita nak tahu dia tidur macam mana? Apa? Mentadak. Tertenun ke? Saya pun dah lupa dah. Ha. Tertenun Pak Mik tidur lagu mana? Saya kira tunjuk ah. Dahsyat. Dia kata tertenun ni. Hadis tu nak tanya, tidur ni batal ke wuduk? Ulama pergi bincang bentuk tidur. Tidur macam sujud,
Pasal apa? Pungkok naik atas. Tidur masa rokok, pungkok dah main ke belakang. Ini semua batal. Dahsyat, ikhwan. Dia kata tidak membatalkan wuduk kecuali tidur seperti orang sujud. Pendapat ini juga diriwayatkan dalam Imam Ahmad. Pendapat ketujuh. Tujuh dah, Pak Mik. Tidur pada saat sedang salat tidak membatalkan wuduk, sedangkan tidur di luar salat membatalkan wuduk. Ini diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang telah lalu pada pendapat yang keempat. Imam Abu Hanifah kata, tidur macam mana? Tidur, semua jenis tidur luar solat, batal. Tapi semua jenis tidur, semua dia kata tidur pada saat sedang salat tak batal wuduk. Sedangkan tidur di luar salat membatalkan wuduk. Pendapat yang ke-8. Tidak membatalkan wuduk jika dia tidur sambil duduk dengan mantap pada tempat duduknya. Baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Baik lama maupun sebentar. Nampak yang ke-8 ni macam nak okey sikit lah. Dia kata tidur macam mana? Kalau dia tidur dengan kedudukan dia yang mantap. Mantap. Maksud dia apa? Dia tidur pun nampak dia ni ahli sunnah wal jamaah. Mantap. Papan bungkok dia cantik duduk. Dia pun dengan kuda-kuda pasang elok. Tak nampak lentok kiri. Tak nampak kaki lagu nak naik. Tak nampak. Itu yang kata mantap. Contoh mantap. Kan? Baik, apa jadi? Dia kata tak betul. Ini adalah mazhab Syafi'i. Tak kira dia tidur tu lama kesat. Kerana tidur menurutnya bukanlah hadas itu sendiri. Di atas nama tidur, kita belum berhadas. Tapi tidur adalah penyebab terbesar keluarnya hadas. Tapi hati-hati. Tidur boleh menyebabkan kita berhadas. Imam Syafi'i menyatakan, kerana orang yang tidur sambil duduk tertumpu pada lantai, nyaris segala sesuatu keluar daripada dirinya, pasti disedarinya. Orang kalau tidur, papan punggung dia memang kena tanah sungguh. Kalau angin keluar, dia jaga. Jaga. Tapi kalau papan punggung dia tak seimbang, dia kentut tengah tidur, orang boleh buat rakaman. Hang tidur. Kentut lah. Dia kata aku tak pernah tidur. Aku tak pernah kentut masa tidur dan aku tak pernah tidur masa kentut. Apa cakap? Habis aku duduk kena boom-boom tu apa dia? Tengok. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani. Syaukani setuju dengan pendapat nombor 8 ni. Penulis kata mereka berpendapat dengan pendapat ini bahawasanya hadis Anas tentang kisah tidurnya para sahabat bahawa mereka tidur sambil duduk. Al-Hafiz telah membantah dalam Fathul Bari. Namun dalam Musnad Al-Bazzar dengan sanad yang sahih tentang hadis ini, maka mereka menyandarkan tubuh mereka, di antara mereka ada tertidur, kemudian mereka bangkit untuk mengerjakan salat. Hadis macam ni ada sahih Bukhari, Muslim, Al-Bazzar. Sahabat tidur dalam keadaan bersandar. Tidurnya mantap. Kata penulis kita, pendapat yang kuat. Tidur yang lelap hingga tiada sedar. Tiada sedar lagi dan tidak mendengar suara. Jatuhnya sesuatu dari tangannya. Keluar ayat liur atau lainnya. Maka itulah membatalkan wuduk kerana diduga kuat menyebabkan hadas. Tidak macam mana batal wuduk ni ayat liur meleleh. Cantik tengok dia tidur pun tahu dah dia sedap betul ya. Cara ayat liur tu jatuh dia isap balik naik. Oh kata sedap betul ni. Batal. Lagu tu punya tidur memang ada kemungkinan besar berlaku hadas. Dia kata apa? Tak ada beza dalam masalah ni. Baik tidur dalam keadaan berdiri, duduk, bersandar, rokok maupun sujud. Tak kisah. Bentuk tidur tak kisah. Tapi kalau jadi benda-benda hilang akal tadi ni, batallah wuduk dia. Jika pada pendapat pertama yang mereka maksud dengan tidur adalah tidur yang seperti ini, maka kami sependapat dengan mereka. Jika tidak, maka tidur sebentar. Iaitu mengantuk di mana seseorang masih merasakan sesuatu seperti yang disebutkan di atas, maka hal itu tidaklah membatalkan wuduk dalam semua kondisi tidur berdasarkan hadis tentang tidurnya para sahabat hingga kepala mereka tertunduk dan hadis Ibnu Abbas tentang salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian semua dalil yang ada dalam masalah ini dapat dikompromikan, kata dia. Alhamdulillah, bila sampai pendapat nombor 8,
nampak pandangan yang mana yang yang kuat. Dan kita ikhwan, bila orang sebut tidak, kita boleh bayang tidak macam mana. Dan kita pun tahu tidak macam mana yang batalkan batalkan wuduk. Kata dia faedah, kerana tidak adalah penyebab utama keluarnya hadas yang mewajibkan wuduk, maka perkara batal atau tidaknya wuduk diserahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan kondisi dia tidak. Hakikat dia, yang nak kena ambil wuduk balik siapa dia? Kawan yang tidak. Maka serah hukum tu pada dia. Kita yang tengok jangan duk kata apa. Dia tidak, tidak, tidak. Sampai terangkat kaki. Serah dekat dia. Serah dekat dia. Kita kata berdasarkan apa kita belajar. Daripada duduk-duduk lagu ni lena sampai jatuh ke bawah. Kita kata, Syekh, lagu ni punya tidak. Batal wuduk lah. Hang yang tolak aku. Allah dia kata kita tolak dia. Hanya tolak aku. Aku tidur macam tu macam cantik. Batal apa? Serah masalah tu dekat dia. Dia yakin orang tolak dia. Maka dia kata wuduk aku tak batal. Beri kat dia. Cuma suruh dia jadi makmum, jangan jadi imam. Pasal apa? Kita nak ikut dia mengelan pula. Pasal kita tengok dia yang jatuh. Dia kata kita tolak dia pula. Dia jadi makmum, kita jadi imam. Dan yang paling dominan menurut dugaannya, jika dia ragu apakah tidaknya batal wuduk atau tidak, maka secara zahir wuduknya tak batal. Kerana taharah ditetapkan berdasarkan keyakinan, tidak hilang kerana keraguan. Kita tidak cantik, bangkit-bangkit, kita ragu batal ke tak batal. Pegang, masa kita tidak tu ada wuduk dah? Ada. Pegang yang yakin dulu. Selagi tak ada alamat kata wuduk kita batal, maka wuduk kita tidak batal. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam kitab dia Al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa. Maknanya malam ni kita dan baca tiga perkara batalkan yang membatalkan wuduk. Dia ada lagi, dia ada lima. Dia ada lima. Kita baca tiga perkara yang batalkan, yang batalkan wuduk. Ikhwan, tadi yang pertama apa kita batal, kita baca batal wuduk, keluar sesuatu daripada jalan depan dan jalan jalan belakang. Ulama selisih, kalau angin keluar kot depan macam mana? Abu Hanifah kata kot depan tak batal. Tak kira kentut kot depan. Kentut dia mesti kot kot belakang. Kentut kot belakang tu pula bincang pula. Kentut mesti mai daripada angin perut. Bukan angin berselisih dua isi kita lebih antara dua pungkok kita tu. Bukan yang tu. Itu satu perbahasan. Yang kedua, kita tengok batal wuduk apa dia? Keluar air mani, wadi dan mazi, ini semua batal wuduk. Yang ketiga, kita baca tadi, tidur. Adakah tidur batal wuduk? 8 pandangan para ulama' kita tengok tadi. Yang paling jelas adalah yang ke-8. Iaitu tidur kena dilihat. Tidur sampai ada tanda tidur sungguh. Ayat liur turun tak sedar diri. Dia tidur atas sini, dia jaga-jaga duduk dalam ujung sana. Awak hampa ubah aku? Awak hampa ubah aku? Dia tanya, hai? Kita kata lagu ni punya kecil, punya anak, kami nak ubah ke? Lagu tu batal lah, Syekh. Biar-biar uduk lah. Haa, sampai tak sedap hampa apa, uduk. Uduk batal lah, Syekh. Dah. Hampa yang ubah aku. Dia duduk kata tak. Dia kena jadi makmum, jangan jadi imam. Kalau dia jadi imam, kita nanti pening kepala. Kita duduk yakin uduk dia batal. Ini lepas ni kalau Allah bagi panjang umur sehat badan, hilang akal disebabkan mabuk, pengsan ataupun gila, batal wuduk juga. Lepas tu dia masuk yang ke-5, menyentuh kemaluan, batal tak batal wuduk? Sentuh kemaluan ni batal tak batal wuduk? Sentuh kemaluan ni saja ya kawan, ada 4 pandangan para ulama. 4 pandangan ulama ni hak kita punya ni. Tak kena ke? Pincang pula. 4 pandangan para ulama. InsyaAllah panjang umur kita akan tengok benda ni. Terima kasih banyak Pak Long. Kita kuliah di sini daripada Ramadan, bertemu pula Ramadan. Kan? Pada kita tak ada dewan, ada dewan. Dewan Imam Al-Ghazali. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak. Kalau Allah bagi pada kita sihat, kita akan jumpa lepas. Lepas daripada Ramadan. Tolong tandalah kita punya ni. Tolong tanda, jangan tak tanda. Ha?
Ha, boleh? Minta. Ha. Ni apa? Ada soalan? Oh, wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Yang kita tahu hadis berkenaan dengan kucing ni, Nabi kata kucing ni benda yang berkeliling di kalangan kami. Kucing ni binatang yang suka berkeliling di kalangan kami. Maka ulama hadis sendiri berpendapat kata kucing tak najis. Maka kalau tak najis, bulu dia pun tak ada masalah. Kalau siapa kata bulu kucing tu boleh membatalkan sembahyang, dia yang kena bawa dalil. Pasal hadis, tak ada hadis menyatakan kucing itu adalah najis, tak ada. Tak ada hadis kata bulu kucing tu najis. Siapa kata najis, dia kena bawa dalil. Selagi dia tak boleh bawa dalil, kekal hukum asal, eh? Tak najis. Eh? Adapun cerita kata Nabi sembahyang, ha? Kucing duduk atas kain serban, Nabi pi potong, ini semua cerita wayang kulit. Nah. Ini cerita wayang, wayang kulit. Ya, Pakcik Syahar. Wallah ta'ala alam. Okey, hanya Allah Maha mengetahui. Kalau kita baca dalam hadis-hadis cerita Nabi sembahyang malam, bila sampai sembahyang witir dah habis dah, Nabi akan tidur sat. Sementara menunggu orang bang subuh. Lepas bang subuh, Nabi akan sembahyang 2 rakaat sunat fajar. Lepas sunat fajar, Nabi akan berbaring sat di atas rusuk yang kanan. Lepas tu dia akan bangkit pergi ke masjid, rumah dengan Nabi dengan masjid dinding saja kan. Riwayat-riwayat ini ada. Cuma sebahagian para ulama kata ini khusus untuk Nabi. Sebahagian para ulama kata tak, kita pun boleh buat. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, kita boleh amal lah. Kita sembahyang di rumah, rehat sat. Dengar orang kamat, kita masuk. Ataupun kita duduk dalam masjid sendiri, yang tak ditulis kan larangan tidur dalam masjid tu. Lepas sembahyang 2 rakaat tapi belakang sat, rebah sat. Bahasa kita kata rebah. Rebah sat. Bagi hilang, orang kata pedih-pedih mata tu hilang sat. Okey, pergi lah. Dan itu juga di antara hujah-hujah kata tidur yang tidak lelap tidak membatalkan, tidak membatalkan wudu. Itu memang ada, Pakcik. Memang ada. Kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Lain ada, ada soalan lagi kita nak? Kecil. Aha. Teruskan sahabat. Teruslah. Walaupun kita wah-wah, jangan layan wah-wah itu. Pasal apa? Pasal riwayat menceritakan was-was. Ali apa nama? Asyaku la ya, apa nama? Al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan tak boleh dihilangkan kerana syak. Kita tengah duk ambil wuduk. Ambil wuduk. Walaupun kita tengah ambil wuduk, rasa macam tak lawas tu duk mai. Jangan layan dah, ambil wuduk. Wuduk kita kira rasa. Terus pergi sembahyang. Kita sembahyang pun duduk mai. Dak sembahyang juga. Keyakinan kita, kita di tempat yang uzur, agama tak akan datang bagi uzur kita lagi. Agama akan bagi kita sihat. Sembahyang tak ada apa. Cuma kalau dia ni satu orang yang duduk tengok bertakung ayat kencing tu, dia rasa tak puas, dia nak ejek buang, hak dia. Tapi kalau dia tak buang pun tak ada apa. Dan kita kena tahu dia dalam keadaan yang uzur. Dan agama tak akan datang menguzurkan orang yang uzur. Agama akan mensihatkan orang yang uzur. Silakan, awak diperbolehkan, awak boleh buat. Kerana dia uzur. Saya ingat dulu orang pernah tanya lajnah da'imah soalan, dia masuk Islam, dia tak habang Islam, dia lagi pada mak bapak dia yang kapiak. Maka apa, dia sementara duduk di rumah mak bapak dia yang bukan Islam, dia kena semayang dalam tandas.
dia tak boleh zahirkan, dia takut emosi mak apa dia. Orang tanya kepada lajnah daimah soalan ni. Lajnah daimah kata boleh sembahyang untuk dia saja, keh dia, mana kita tak boleh. Pasal keh dia besar, melibatkan nyawa, melibatkan tu boleh. Pasal tu agama tak akan datang bagi susah orang yang dah susah, dia akan angkat kesusahan itu. Begitulah sifat agama kita. Ya, syarat. Dia guna untuk buat penarik tu. Ya. Yeah. 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 Kebanyakan para ulama dalam orang yang sisil bau ni, mereka suka dia ambil wuduk lain. Kebanyakan para ulama dia suka. Dia lepas dia ambil wuduk yang maghrib tadi, dia sembahyang maghrib. Habis dia sembahyang maghrib, dia nak baca Quran ke dia nak apa semua dia boleh. Cuma bila dia nak sembahyang isyak, dia pergi ambil wuduk lain. Pun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak ada bukti yang zahir. Masalah kata dia tengok basah sungguh, tak ada yang tu, tak ada. Cuma dia duk main di kepala, jenis rasa pegang tak basah pun, tapi rasa macam duk main. Kata para ulama, kalau ada 2-3 tanda macam tu, dia pergi ambil wuduk lain lah. Itu paling baik untuk dia. Tapi saya katakan, kerana bab ni bab yang para ulama berijtihad, kalau dia dah ambil wuduk dan dia yakin dengan wuduk dia, tak ada lah masalah besar sangat. Oh, jauh. Dekat saya tak ada hal lah. Kalau dia nak ambil wuduk pun, dia boleh ambil wuduk lah dengan mak-mak ayak yang ada. Tak ada besok apa. Dia nak pergi pancok macam. Ha. Dia nak pergi pancok tak mana tu. Ha. Dia dah kena keluar. Turun pula underground. PQ pula kat situ. Tak kena main balik. Jadi kek-kek yang macam tu, kek-kek dia kena berisytihad sendiri. Isytihad sendiri. Lawan diri dia. Ataupun kita ambil ya. Bila kita dah kenal lagu tu, kita basah katakan kita dengan ayat zam-zam. Percik. Percik ke depan kita. Bila kita tengok ah, ayat aku percik. Bukan ayat tu, ayat aku percik. Menghilangkan wah-wah. Percik. Macam wuduk awal tadi ambil pun kan. Dah ambil wuduk dah. Sebelum keluar tu ambil ayat percik, bagi basah. Bagi basah. Depan jubah kita ni bagi basah. Bila kita rasa dia macam sisil tu nak mai, kita tengok. Eh, ni ayat aku percik ni. Dia potong supaya dia mahu ada basuh dia. Kita nak lari pergi ambil. Kita juga terperangkap dengan apa yang syaitan nak pada kita. Kita buat kaedah-kaedah lagi tu, silakan terus. Siapa tak boleh kata apa pada kita? Siapa tak boleh kata apa? Ijtihad kita sendiri. Dia lebih pada ijtihad dan kuat hati kita. Ha, tapi kalau tanya dari segi fuqaha yang susun, fuqaha yang tak kenal masalah ni, dia pun susun, dia kata paling bagus tiap-tiap solat fardu dia ulang ambil wuduk. Adapun solat sunat, dia boleh pakai wuduk tu. Adapun solat fardu, elok dia pergi ambil wuduk balik. Tapi macam kes duduk di Madinah, duduk di Masjidil Haram, macam mana nak pergi ulang balik? Kita memang duk target tempat tu, kita pergi ulang balik tak dapat dah tempat tu. Maka ambil sikit lah, saya kata pakcik ayat bismillah tawakal tu'ala Allah, berijtihad dengan diri kita. Masa tu kita tak digantung kau orang. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Wallahu ta'ala ala. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Ikhwan, sahabat-sahabat apa yang tak ke mana pada hari Sabtu ni, hari Sabtu ni saya buat kenuri sikit, kenuri sambut Ramadan di Sungai Pinang. Kebetulan abang saya pun nak kahwin, saya tumpang kenuri dia, saya buat kenuri sikit. Bukan saya. Jadi saya jemputlah sahabat-sahabat semua hari Sabtu 28 hari bulan di Sungai Pinang. Rumah mak saya turun jabatan tu, ambil ke Ocean View, Seri Pinang, bandar Seri Pinang. Jangan ke Sungai Pinang, ke Seri Pinang. Situ ada surau, nama Surau Salihin. Ah, ha, dekat situ. Kemarin buat di situ. Saya buat dekat situ lah. Boleh telefon saya benda. Sungai Pinang lah. Hari 28 Sabtu ni.
sahabat berjalan belah sana, silakan. Ahlan wa sahlan. Tali-tali apa tak ada. Makan kenari je. Tak ada, tak ada. Merabah apa semua tak ada. Saja seronok Ramadan nak datang. Bulan Syakban. Akhir-akhir bulan Syakban ni banyak orang puasa. Kita saja buat kenari. Ahlan wa sahlan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.